Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Garasi 96 Official. Di video kali ini saya mau modif master rem ya, ini biar mirip-mirip sama yang special engine. Nah, dipendekin ya, ini mau dibikin pendek biar masuk buat di bebek slap engine ya. Tuh, ini udah dikasih garis, nanti kita potong ya. Untuk pemotongannya kita nanti manual saja, dicatok pakai gergaji besi ya. Kalau mau lebih bagus kan itu pakai bor milling untuk pemotongannya, jadi langsung rapi. Nanti untuk dirapihinnya kita pakai hamplas saja ya, potongnya pakai gergaji besi. Nah, ini sebelum dipotong seperti ini bentuknya ya, standar tuh. Nah, itu udah dikasih garis ya. Nah, jadi nanti hasilnya bakalan ceper. Baik, langsung saja kita potong ini untuk master remnya teman-teman. Thank you.
Baik teman-teman, ini setelah dipotong jadinya seperti ini ya. Tuh, ini untuk ke pinggirnya sini nanti kita kasih lem porting aja. Ya, disamain sama yang bentuk aslinya ya. Terus ini tutupnya jadi seperti ini. Tuh, jadi pendek kan. Ini mirip-mirip yang racing-racingan gitu ya guys. Baik, itu saja untuk video kali ini. Nanti untuk yang sudah beresnya saya review ya. Ya. Ini untuk proses pemotongannya saja seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.